Sama yang belakangnya diteruskan sampai ini yang atas ini. Ya. Siapa juru bicaranya? Ya. Mau siapa yang? Mas Barundan. Apa Mas bisa dijelaskan? Ji, kita atas nama Gerakan Pemuda Ansor Kota Semarang ini melakukan TS ini, pengaduan TS ini ya, karena ternyata di sini itu di buku ini ada beberapa framing-framing yang saya kira masih mengarah pada hal-hal yang salah satunya intoleransi dan radikalisme. Contoh radikalisme itu adalah ternyata di buku ini masih ada tentang framing tentang dakwah ajaran-ajaran terlarang, yaitu tentang HTI, radikalisme di buku ini. Jadi siswa itu diajarkan untuk bagaimana mengarah suruh membaca ini, dakwah hatuna ini. Nah ini linknya, ini bisa dilihat linknya, masih kemarin sudah masih hidup, dan ini kan juga sangat meresahkan. Nah kita minta untuk ini diceklah kembali oleh kepolisian, karena bagaimanapun juga HTI itu kan sudah dilarang. Yang kedua, di framing ini juga menyebutkan hal-hal intoleransi juga ada di sini, termasuk yaitu antara persoalan kiai dan santri ini dibahas di sini seolah-olah diibaratkan santri itu adalah takut pada kiai. Kan sebenarnya posisinya tidak kayak gitu. Kalau di kita kan tidak kayak gitu itu. Santri yang penakut dan sebagainya tidak kayak gitu itu. Kalau di kita itu adalah bagaimana ketakziman kita kepada kiai itu adalah hal yang mutlak diajarkan di pesantren. Nah ini tentunya sangat merugikan bagi dunia pesantren, bagi kita gitu. Mungkin itu. Cetakan tahun berapa Mas ini, kalau boleh tahu? Yang ini tadi yang ada linknya itu. Tapi linknya kan masih hidup. Ya. Sampai sekarang kan diperbarui terus biasanya diperbarui.